bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.game ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Waduh, lawannya Alkadli Haldi. Lawannya top ranked pertama, guys. Guys. Kita bisa nahan gak nih ya? Aduh, dipakai spadas pula lagi. Wah, berat ini ya. Berat ini, guys. Lawannya Alkadli. Oke, okay. Anjir, drop parah statnya guys, guys, drop parah. Oke, santai, kita kasih lewat berarti mau nggak mau. Kita jangan sampai jadi korban sih. Bener, untung aja nggak kena. Waduh, statnya kenapa jauh banget sih, kayak kesana ya? Gak kena lah ya, berat sih ini emang lawannya. I don't know, I know what going on guys. RNG always talk to the moon. Gak tahu ya, ini kayak gak bakal kuat sih. 66.000 doang anjir. Capek deh. Waduh, kebuang punya kita ya. Tapi dribble gak sih? Semoga bener sih. Oke. Oke, kita bisa lewatin dribble. Wah, kita bisa ngelewatin banyak orang sih di sini. Kita pakai effort crisis Tsubasa ya, mau nggak mau. Karena lawannya berat, guys. Siapapun lawannya, ayo, gas. Oke, yang kebuang Matsuyama. Oke, dia bakal pilih intercept sih. Wah, enggak deh. Gila, dia pilihnya tackle, guys. Padahal itu gampang banget sih gue kalau pilih ngepas ya. Orangnya berani sini. Aduh, lawannya si Natureza, guys. Berat banget sih. Udah pasti kita nggak bisa nahan Natureza ya. Apalagi posisi Naturezanya ini lagi kuat-kuatnya ya. Duh, kita team shield-nya juga kurang ya. Berat ini game-nya. Berat banget sih. Izizaki, my boy. Nice, Izizaki. Effort crisis. Aduh, kena pula lagi setan.
Kenapa tag apa intercept apa ininya dua sih block skill yang kena. Let's go. Let's go guys. Let's go. Let's go. Let's go. Kita bisa ngoper ke ini dulu sih. Ke Tsubasa dulu, kita nyari FP ya. Tsubasa berapa ya statnya ya? Kalau statnya lebih gede Tsubasa, gue pakai Tsubasa sih. 61.000 ya, Nita 65.000 guys. Oke, kita stick sama Nita dulu lah ya. Kita nyari FP dulu guys, bahaya banget ini masalahnya. Masih menit 38 juga. Oh, tapi kita bisa langsung over sih. Please hype ball dong, please, 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 hype ball, hype ball. Ini termasuk gacha juga anjir. Wah, gila 71.000 boys. Tambahan dari sini juga ya. Let's go! Boom! Lawan top ranked pertama kita guys ini. Berat sih. Cuman kita harus lawan Louis ya. Aduh, di critical rainbow. Kalau dia nggak rainbow tuh gol anjir. Udah gila ya. Wah. Oke, itu hitungannya kalau dia critical putih itu gol ya. Waduh guys, guys. Nice, nice. Oke, ini yang bisa masuk cuma tier doang sih, guys. Bisa sih Matsuyama sih. Ini dia butuhnya apa sih? Biru ya? Ini butuhnya apa? Dua agility, non agility, agility ya. Agak berat sih nyarinya sih. Tapi ini makanan banget sih emang. Aduh guys, bingung gua. Kita tuh nggak bawa kiper masalahnya ya. Kalau bawa ini gua bisa masukin terus habis itu ganti juga ya. Duh, gua harus bawa kiper sih nanti nih. Kalau lawan Debon ya. Cuman ini shield-nya juga udah lumayan sih, 57,5 tambah 12 ya. Ada startup juga kan. Oke, udah cukup sih, nggak masalah banget ya. What? Dia kenapa pakai healer, guys? That was interesting. Tiga lima lima kan ya? Oh, tapi nyari aman kali ya, nyari aman aja deh guys. Nyari aman aja, nyari aman aja. Gue ngerinya RNG sih kalau tebakannya bener doang ya. Oke, lawannya si Naturezar. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa gue kelar sih guys. Wah, gue dribble aja deh. Bahaya banget sih sumpah. Bahaya banget sih, nggak bisa gue. Rp65.000, 56.000 dia punya Brazilian tackle ini. Kayak gue pilih pas deh. Dia pede soalnya kalau gue pilih dribble bakal kena Brazilian Dream combo ya. Aduh. Oh.
Gak bisa sih, ada si ini cuy. Itu tapi kan RS killer ya. RS killer kan ya. Oh iya, tadi tuh udah ada operan Matsuyama ya. Ya jadi mubazir guys, ya udahlah, cobalah. Aduh, tadi tuh harusnya gue shot aja ya. Aduh, gue gak tahu deh. Gue kayak ngelakuin kesalahan sih, guys. Wah, iya dong. Gak kuat nih, Tachu. Oke, santai-santai. Aman. Dua orang. Gua rasa ya dia bakal pilih intercept dua kali sih guys. RNG-nya parah banget sih. Cuman dia dapat critical juga loh out of nowhere. Gua juga nggak terima itu. Dah duin aja deh. Gua udah mentok banget. Ya Allah, ada dua orang nggak tuh. Kayaknya nggak kuat sih dribble dua kali nih. Coba deh. Kuat ya? Ya Allah, bisa-bisanya. Ini mah kelar kita, guys. Anjir. Aduh. Kita gak punya stamina sama sekali. Ah, tidak, ini kayak kita kalah deh. Tim dia lebih proper, cuy. Oke, santai-santai. Dia over kena tuh Reza. Harusnya ini kita jadi makanan, tapi aduh. Kena dong. Kita buka jebolan sini. Kita jebolan sih di sini tuh. Mau nggak mau kita harus pakai Tsubasa sih guys. Udah no option parah cuy. Udah lah. Ken nggak bakal bisa sih. Startnya menang kita, cuman momentumnya menang dia guys. Kalau kita dapat rainbow baru bisa nahan. Berat sih ini. Gue gak bakal nganggep ini kemenangan sih guys. RNG parah itu. Ya Allah, jelek banget anjir RNG nya dia. Gue mau pengen pakai Nita tetap. Ini RNG banget sih guys. Gue nggak bakal nganggep ini menang sih. This is my luck guys. This is not even apa ya. Pokoknya ini terlalu nggak adil sih RNG-nya gue. Oke. Ini RNG terlalu parah. Sih. Cuman kita emang niatnya mau nge-review ya. Tapi ya turn up kita menang guys. Ya if you watch this all I swear I'm not deserve this win. This is just my luck.
talk about shit RNG. I'm so sorry. I hope you don't mad at me, okay? Please. RNG is a fucking bullshit. Thank you for watching, guys. See you in the next video. Bye-bye. We'll be right back.